banget tau kayak gini, ini serasa ngejauh banget. Suara motor Jaya. Sampai apa kan suara motornya? Tadi mau lewat sini. Gue gak mau Bu Clara tahu gue deket-deket Jaya. Nanti jadi masalah lagi. Ini mah bukan lu doang, Lan, yang ngediemin si Jaya. Si Jaya juga ngediemin lo ya? Ada apa sih kalian berdua? Heran gue. Ya, mungkin ini emang yang terbaik untuk sekarang. Hah? Apa? Lo bilang apa? Yang terbaik? Lana, menurut buku yang gue baca, silent treatment model pasangan kayak gini tuh gak bakal sukses. Percaya sama gue. Ya, yang ada lu berdua nih kena mental, emosian, masalah tuh makin numpuk. Ya, udah deh. Lo sejak kapan baca buku sih? Sosokan pakai istilah keren lagi silent treatment. Lagian siapa pasangan yang lo maksud? Gue sama Jaya. Gue sih oh, gue punya pasangan kayak dia, suka gantengan. Bentar. Kata anak Jaksel, jujur Li, Jaya ganteng kan? Iya kan? Ngaku aja lah. Gini ya. Kalau di film-film nih ya, yang awalnya lo benci, lama-lama tumbuh tuh rasa cinta. Aku kebanyakan nonton sinetron, gue gak mau sama Jaya. Ih, Rana. Gue gak nyangka ternyata ada Tante Arini di sini. Santai Clara, lo kan lagi gak berbuat salah apapun, jadi santai aja. Hai Tante Arini, Tante, saya mau ke penata bangket di belakang Tante, tapi sengaja saya mau lewat sini. Saya duluan ya Tante, ingin melanjutkan pekerjaan saya. Permisi. Clara. Ada apa, Tante? Jam segini kamu bukannya sibuk kerja ngurusin divisi kamu. Yang ada kamu malah sibuk ngurusin apa yang bukan urusan kamu ya? Enggak gitu, Tante Arini. Karena kan jadi mau ada gathering di function hall. Saya pengen ngecek penata bangket di belakang sana, Tante. Tapi bangket itu kan bukan di bawah super divisi kamu. Emang kamu enggak ada kerjaan? Sampai waktu kamu habiskan untuk ngawasin Kevin. Tante, saya tahu kok pekerjaan saya. Dan saya tahu apa yang saya kerjakan. Memang sebentar lagi akan ada gathering di function room, Tante. Makanya saya harus mengecek semua divisi. Apakah semuanya sudah aman. Begitu, Tante. Kamu lagi cari pembenaran, kan? Saya itu tahu persis loh detail operasional di hotel ini. Dan alasan kamu barusan itu aneh sekali buat saya. Saya nggak ngerti sih sebetulnya Oma Yuli itu lihat kamu dari apanya sebagai pegawai. Karena yang saya lihat, kamu tuh nggak fokus kalau kerja. Yang ada sibuk kan ngawasin Kevin? Tante, kerjaan saya kan bukan cuma dalam ruangan saya aja. Tapi saya juga harus ngecek ke sana dan kemari. Dan mungkin kebetulan aja tadi waktu Tante di sini, melihat saya di sini dan ada Kevin di sana. Cuman kebetulan kok, Tante.
Ini bukan sekali terjadi, Clara. Tapi udah yang kesekian kali. Kamu tahu kan, job desk kerjaan kamu, kamu tuh di sini pegawai. Bukan pegawai shift seperti Kevin dan Alana. Jadi maaf ya, saya akan pertimbangkan lagi posisi kerjaan kamu di sini. Karena buat saya, posisi itu nggak pantas buat kamu. Syukurlah kamu sudah pulang. Ada yang mau saya tanyakan soal Clara. Ada apa, Ma? Apa maksud kamu tadi bicara seperti itu ke Clara? Udah saya duga, Clara pasti langsung lapor Mama kan. Sebagai atasan Clara, kalau dia melakukan kesalahan, wajib saya menegur Clara. Tapi Clara itu saya yang menempatkan. Kamu harus ingat itu. Iya, betul. Tapi siapapun yang masuk pakai jalur privilege, dia lah tetap harus ditegur kalau salah. Dari awal Arini udah pesimis kalau Clara itu bisa kerja. Dan ternyata benar. Kalau Clara itu nggak bisa misahin masalah pribadi sama kerjaan, Ma. Jadinya dia nggak ada prioritas untuk kerjaan. Rin. Jobdesknya Clara itu jangan kamu samakan dengan pegawai yang lain. Dia itu berbeda. Tapi ujungnya sama kan, Ma? Semuanya untuk kelangsungan hidup perusahaan. Untuk pelayanan maksimal di hotel. Dan itu nggak saya lihat, Ma, di Clara. Jadi Arini minta maaf. Arini akan pertimbangkan lagi keberadaan Clara di manajemen hotel. Permisi. Arini. Kenapa kamu selalu menghalangi pilihan Mama dan menjauhkan orang yang dekat dengan Mama? Kamu sudah lakukan itu terhadap adik Mama. Dan sekarang kamu mau lakukan itu lagi terhadap Clara. Serakah kamu, Rin? Ini uang ganti ruginya. Arini pakai uang pribadi, bukan uang kantor. Arini mohon ya, Ma. Mama jangan campur adukan masalah pribadi sama perusahaan. Keinginan Mama untuk deketin Clara ke Kevin. Jangan perusahaan jadi tempat taruhannya, Ma. Karena di sana banyak pihak yang dirugikan. Permisi. Rin. Jawab, Mama. Kenapa kamu begitu membenci Clara? Apa alasannya? Apa salahnya dia? Ma. Keinginan kita ke Kevin sama, Ma. Kita ingin yang terbaik untuk Kevin. Dan sayangnya saya nggak bisa lihat itu di Clara. Saya yakin. Masih ada yang lebih baik dan lebih tepat untuk Kevin. Apa maksudnya? Ada yang lebih baik dan lebih tepat buat Kevin. Apa hari ini sudah punya calon untuk Kevin? Assalamualaikum. Ayah. Ayah. Kok yang gak ada sih?
Jangan-jangan ayah pergi ya? Tuh. Setelah ayah juga gak ada lagi. Ayah kok pergi sih? Kan ayah gak boleh pergi sendirian.